Halo Sobat YouTube, jumpa kembali di channel Liputan Mas Eko. Kali ini Mas Eko akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya mematikan Windows Update di Windows 11. Nah, Mas Eko akan menunjukkan dua cara. Nah, sekarang cara yang pertama. Cara yang pertama, kita buka control panel. Kita ketik control. Oke, langsung ada, kita open. Lalu kita klik system and security. Lalu kita klik Windows tool. Lalu klik service. Oke, sudah muncul ini kotak dialog service. Nah, sekarang kita cari Windows Update yang paling bawah, biasanya W, Windows Update. Nah, ini dia teman-teman, Windows Update. Di sini statusnya running manual. Nah, di sini harus kita matikan. Caranya klik kanan properties. Nah, kita buat menjadi disable apply. Oke. Nah, sekarang yang running tadi sudah hilang. Sekarang cara yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi stop update 10_2.5.70. Ini dia aplikasinya, langsung aja Mas klik dua kali, buka. Nanti bikin aja password 123. Passwordnya 123. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, stop. Jadi aplikasinya langsung kita run. Kita install. Proses, kita tunggu proses ekstrak filenya selesai, lalu kita finish, klik. Nah, di sini ada perintah stop Windows Update, tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu di setting. Nah, ini nanti dihilangkan checklistnya. Oke, ini kita setting juga, kita pilih. Ini juga kita checklist. Lalu ini sudah semua. Oke. Nah, baru kita stop. Tunggu sebentar. Oke, sign. Thank you. Kita closekan. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita close. Oke, teman-teman, sekian video tutorial dari Mas Eko. Semoga bermanfaat. Nantikan video tutorial selanjutnya.